Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa ad-din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ala manafa'a fi ulumihi dalain anna al-babu sani asyara, ini bab yang ke-12, fi adabil nikahi, tentang adab nikah. Ini buat orang yang mau nikah atau yang udah nikah, adabnya. I'lam, ketahui olehmu, annal ulama'a ikhtalafu fi, bahwasanya para ulama berselisih paham pada nikah, tentang nikah. Hatta zahaba ba'duhum, sehingga berpendapat oleh sebagian mereka ulama, ila annahu, kepada bahwasanya nikah itu adalah abdalu, lebih abdal, minat takholli lil ibadati, daripada tidak nikah karena untuk ibadah. Takholli ya berkholwat, maksudnya apa? Jomblo ya, untuk ibadah. Jadi pertama pendapat ulama mengatakan lebih afdol nikah daripada kagak nikah walaupun untuk ibadah. Bagaimana kalau umpama enggak nikah buat maksiat apalagi temanya. Ini buat ibadah aja masih kalah. Masih lebih afdolan nikah. Ini ibadah yang sesuai dengan nafsu kita nih ya, nikah. Jadi jangan sampai kagak nikah. Wa tarafa akharuna bi fadlihi, dan mengakui oleh ulama lain dengan keutamaan nikah. Walakin qaddamu alaihi at-takhalliya ma lam tatik nafsuhu ila nikahi, akan tapi mereka mendahulukan atas nikah at-takhalliya, akan kosong, maksudnya akan tidak nikah malam tatik, semasa semasa tidak berkeinginan nafsu oleh nafsunya ila nikah, kepada nikah. Ya, jadi kata yang lain mengakui lebih abdulnya nikah, akan tapi mereka mendahulukan atas nikah akan takhalli, tidak nikah semasa dirinya enggak ingin kepada nikah. Jadi kalau dirinya enggak kepengen nikah yang bagus enggak nikah. Ini biasanya orang udah apa ya? Udah 30, 40 dan 40 biasanya. 40 enggak nikah itu biasanya udah ogah aja udah. Dijejelin perempuan udah ogah aja. Jadi kalau dia yang pendapat kedua ini, kalau dia emang enggak mau nikah, belum mau, bukannya apa, emang nggak kepengen aja, nggak kepengen aja. Biasanya udah 40-an tuh begitu, beda. Udah adem aja. Kalau masih muda kan masih nyerobot aja gitu ya, beda. Ya kalau udah tua, kita nikah orang udah tua paling ya buat nemenin doang. Ya ada juga gitunya dah, tapi enggak seperti anak muda.
urusan biologisnya nggak seperti anak muda. Biar ada temennya aja. Orang udah tua tuh. Ya, jadi kata pendapat yang kedua ini, ya, mengakui keutamaan nikah, tapi mereka mendahulukan enggak nikah atas nikah semasa ya dirinya itu belum kepengen kepada nikah. Jadi kalau belum kepengen nikah, ya udah jangan nikah dulu. Ya. Tapi saya sarankan sih supaya nikah aja. Ya. Jangan lebih dari umur 30. Jangan lebih dari 30. Nikah. Ya, takutnya kita ngomong doang mulut kita. Iya, gua gak nikah, yang penting gua ibadah mulu. Takutnya keberanian. Ngomongnya ibadah, tapi kerjaannya enggak. Jadi lebih aman nikah untuk menjaga hal-hal yang enggak ingin, yang tidak diinginkan. Wa zahaba ba'duhum, dan berpendapat oleh sebagian mereka ulama, ila annal afdala, kepada bahwa yang paling afdal, fi zamanina, di zaman kita ini, tarkuhu katanya, meninggalkan nikah. Iz ghalimul aksawi ma'zunatun, karena biasanya usaha-usaha itu dilarang. Jadi waktu itu begitu. Ya waktu itu begitu, bagaimana sekarang? Ya karena biasa bentuk segala usaha itu dilarang. Apalagi sekarang, ini dulu belum ada kayak begini mungkin ya. Seperti sekarang pegawai kantor, perempuan pegawai kantor, pegawai kantor, ya pegawai kantor. Ya. Perempuan pegawai kantor jadi sekretaris. Kerjanya dekat duduk sama si bos. Aduh. Kalau kita punya bini kayak begini, Pak, berhentiin. Ya. Berhentiin. Ya. Hakul yakin rezeki istri, rezeki anak lewat babanya, lihat suaminya. Ya. Lewat suami. Lewat suami. Saya dulu, Pak, sebelum nikah, saya bercita-cita, saya kepengen punya istri yang enggak kerja. Kenapa begitu? Saking yakinnya kalau rezeki istri, rezeki anak lewat suami. Jangan dibalik, kan di zaman sekarang banyak yang begini. Gua mesti punya istri yang kerja. Mengapa? Biar duitnya banyak. Ya udah gitu. Biar duitnya banyak. Ini udah ketakutan duluan ya mungkin. Jangan begitu. Yakin rezeki istri, rezeki anak lewat suami. Tapi kitanya kerja. Insya Allah tuh. Mudah rezekinya itu suami. Dan jangan pelit. Kenapa? Karena rezeki istri, rezeki anak ada nih suami. Jangan bilang ini punya gua. Jangan bilang begitu. Zohirnya iya punya ente. Hakikatnya boleh jadi tadi. Bukan boleh jadi, emang iya. Rezeki istri, rezeki anak ada di situ. Gitu. Kalau seorang ustadz, seorang kiai berkeyakinan seperti ini, kemudian dia jalanin rezekinya apa, istrinya nggak usah kerja, istrinya jagain anaknya aja di rumah. Dia yakin bahwa rezeki suami, rezeki istri, rezeki anak lewat suami. Insya Allah ini jawabannya banyak nih ustadznya. Paham? Kiai ini insya Allah, iya, rezekinya mudah aja, ngalir aja.
Begitu. Namanya mancing rezeki. Jangan yang kayak tadi, ya. Istri kerja, saya kerja, nanti duitnya banyak. Tapi kitanya mesti kerja, kerja, usaha. Kecuali kita udah makomnya, nggak pakai usaha, duit kita datang sendiri. Wah, silakan lah. Namanya makom tajri. Orang kalau makom tajri, Pak, udah itu udah bekas namanya. Duit datang sendiri. Bukan orang sembarangan tuh. Kalau kata guru saya, Kiai Mahfuz, ya. Kalau kiai, ah itu dah, insya Allah, duitnya udah ngalir aja dah, kaya udah. Tapi kalau masih ustadz, itu masih susah. Bercandaan beliau. Iya. Dan saya lihat tuh benar juga sih. Orang kalau dipanggil kiai, benar-benar kiai, Pak, bukan kiai paksaan itu ya. Dipaksakan panggil kiai itu masih susah. Kalau dipaksakan yang benar-benar kiai itu benar udah duitnya ngalir aja, Pak, padahal nggak kerja, enggak, duitnya ngalir aja itu. Nah, kalau masih ustad, dia masih ada usahanya tuh, masih susah. Atau masih ada usaha. Ya. Dan kita jangan ngelawan, Pak. Kita makomnya masih makom kasab. Jangan sampai kita enggak kasab. Jadi kita makomnya masih makom kasab. Jangan kagak kasab. Makom kita dalam makom umpama dapat duit kalau kerja, dapat duit kalau punya kontrakan. Jangan sampai kagak kerja, jangan sampai kagak punya kontrakan, ya. Ya apa aja dah, penting usaha. Ya. Yang penting udah usahanya. Nah, kalau udah makom tajrid, juga jangan ke makom kasar. Udah tajridnya aja udah. Duitnya ngalir sendiri, datang, duitnya datang sendiri. Kiai biasanya begitu, yang benar-benar kiai ya, mungkin kiai paksaan ya, panggil kiai, dipaksa panggil kiai. Penghargaan dari Allah, duitnya ngalir aja udah. Iya. Tapi kalau saya amat-amat ini omongan beliau benar juga. Ya. Ya, yang dipanggil ustaz masih biasa. Ya. Tapi yang dipanggil kiai, yang benar-benar kiai, masya Allah. Semua guru-guru rata-rata begitu. Wa dha'aba ba'dhum berpendapat oleh sebagian mereka ila anna afdal, kepada bahwa yang paling afdal di zaman ini, pada zaman kita ini, tarku meninggalkan nikah. Kenapa? Iz golibul aksabi, karena bahwa golibnya biasanya segala macam bentuk ya usaha mahzuratun itu dilarang. Wa akhlaqun nisa'i, dan akhlak-akhlak perempuan mazmumatun tercela. Ya Allah, ini dulu, Pak, bukan sekarang. Sekarang lebih-lebih. Coba lihat di TikTok tuh perempuan main TikTok, perempuannya cakep-cakep, jelek-jelek. Lo cantik-cantik, Allahu Akbar.
Kadang saya bertanya, ngapa yang begini cantik-cantik ya? Ya Allah, ya Rasulullah. Jadi kalau begitu, ya, ya udah kita punya bini. Nih, makanya di sini alasannya ninggalin aja. Ya. Kenapa tuh begitu? Tinggalin. Jadi kok begitu? Ini kan berarti apa? Susah nyari perempuan yang benar gitu ya. Ya, susah nyari perempuan yang benar. Berarti begitu ini kan, susah nyari perempuan yang benar berarti ini. Ini dulu bagaimana? Sekarang. Makanya kita kalau pengen bagus, ya datang aja ke pesantren. Tapi jangan kamu yang pilih, kalau kamu yang pilih semua cakep anak pesantren. Nah, tanya sama gurunya, gurunya tahu. Yang cakep yang ini. Kalau kita bukan yang pesantren umpama nih ya, kita itu semuanya cakep anak pesantren. Tapi kalau gurunya tahu banget. Nah, tanya. Nah, cari santri. Iya. Tapi siap ini, siap enggak dapat gitu ya. Kalau dia ogah. Ibarat orang yang bertarung siap kalah gitu. Jangan kalah ya. Cinta ditolak, dukun bertindak. Jangan begitu. Waya dulu dan menunjuknya ala terghibi atas terghib, hanya anjuran ya, terghib, dorongan. Fihi pada nikah, kauluhu ta'ala firman Allah ta'ala wa ankihul ayyama minkum, nikahi olehmu akan janda-janda di antara kamu. Ini khitab kepada para wali. Nikahi olehmu janda-janda di antara kamu. Ya, nikahin janda-janda. Nah. Ya, nikahin janda-janda. Nikahin janda-janda di antara kamu. Ya. Nikah. Iya. Nah, enggak, ini ya, bukan berarti juga bukan begitu, ya. Ya. Ini dia punya anak, nikahin janda-jandanya di antara kamu nikahin. Juga bisa ya, nikahin janda-janda. Tapi kalau bisa adalah yang perawan. Ya, walaupun pahalanya banyak nikahin janda, tapi hemat saya perawan. Kata Nabi, perawan dulu baru janda. Ah. Gitu. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wal ladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun, dan orang-orang yang berkata, wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami istri-istri kami, istri-istri kami dan anak cucu kami sebagai ya sejuk pandangan mata, ya sejuk pandangan mata, enak dilihat. Wa qala Nabi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, an nikahu sunnati, nikah itu sunahku. Faman ahabba fitrati falyastanna bi sunnati, maka siapa saja yang mencintai fitrahku maka hendaklah dia ya melaksanakan dengan sunnahku. Wa yadul dan menyukai ala targhib atas menganjurkan anhu daripada nikah kauluhu, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas ba'dal mi'atain al-khafifu al-hazul ladzi la ahla lahu wala walada, sebaik-baik manusia setelah umurnya 200 tahun ya. Ya. Setelah umurnya 200 tahun adalah al-khafiful hazul ladzi la ahla lahu wala walada, yaitu orang yang ringan bebannya, yang tidak ada keluarga baginya, tidak ada anak. Nah, ini pendapat yang ya. Ini wa yadu ala targhib anhu, maaf nih. Dan menyuki atas benci, bukan senang ini ya. Ada pakai an itu. Ya. Dan menyuki atas benci darinya dari nikah. Ya. Artinya menjauhkan nikah itu ya.
Jadi ada nih yang menjauhkan sebaik-baik manusia setelah umurnya 200 tahun ya, adalah orang yang ringan bebannya, yang enggak ada keluarga, enggak ada anak, tapi dia ibadah. Wa qala Nabi bersama sallallahu alaihi wasallam, ya'ti 'ala nasi, datang atas manusia zamanun, satu masa, yakunu, adalah halaku rajuli, binasa laki-laki, ala yadi zaujati, atas tangan istrinya, wa abawahi, dan dua ibu bapaknya, wa waladin, anaknya, yu'ayiruna, mereka mencela akan dia, bil fakri, dengan susah ya, susah dicela sama keluarganya, wa yukallifuna, dan mereka membebani akan dia, ma la yutiku, apa yang dia enggak mampu. Wah, ini punya keluarga susah, miskin. Faidhul madakhil, lalu dia madakhil allati yadhhabu fi dinuhu fayadhiku, lalu masuklah ia ke tempat-tempat masuk yang pergi padanya oleh agamanya, lalu ia binasa. Nah, ini kalau seperti ini ya, lain lagi nih ya. Jadi diliputi oleh keadaan yang susah. Insya Allah Pak, kalau kita dekat sama Allah nggak bakal susah. Yang susah itu yang jauh dari Allah. Kenapa begitu? Karena Allah udah jamin. May yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuq min haitsu la yahtasib. Jaminan Allah. Orang yang takwa, Allah akan berikan solusi setiap masalah, rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Itu udah jaminan, enggak bakal susah. Ya, yang penting sabar aja, sabar. Ya, enggak kaimin makan cabe langsung pedas, sama. Kalau ilmu begitu. Yang penting adabnya dipakai. Ilmunya dipakai. Jangan kita punya ilmu doang tapi enggak pakai adab. Enggak bisa begitu. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.